Equinox merupakan fenomena astronomi saat matahari melintas dan berada tepat di garis khatulistiwa. Secara periodik, peristiwa equinox berlangsung dua kali dalam setahun, yakni pada tanggal 20 Maret dan 23 September. Ketika fenomena ini terjadi, kita akan memiliki siang dan malam hari dengan rentan waktu yang sama, yakni masing-masing 12 jam di seluruh dunia. Equinox merupakan fenomena alam yang dapat meningkatkan suhu udara, namun tidak berarti suhu udara meningkat secara ekstrim. Karena rata-rata suhu maksimal di wilayah Indonesia umumnya berada di antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Equinox bukan merupakan fenomena heatwave seperti yang terjadi di Afrika dan Timur Tengah yang dapat menimbulkan peningkatan suhu udara secara besar dan bertahan lama. Karenanya, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan dari fenomena equinox ini. Meski tidak membahayakan, ada baiknya masyarakat tetap mengantisipasi kondisi cuaca yang cukup panas karena secara umum kondisi cuaca di beberapa wilayah di Indonesia cenderung kering.